Halo teman-teman semua, saya Dr. Andreas Kurniawan, spesialis kedokteran jiwa. Saya adalah seorang psikiater dan hari ini bersama dengan Dr. Awam, kita akan membahas mengenai burnout yang sering kita dengar baru-baru ini. Jadi kalau kita mengalami stres pada pekerjaan, biasanya saya akan bilang, apa artinya kalau kita stres kerja? Wajar artinya. Karena ketika kita lagi bekerja ya, dan kita melakukan pekerjaan dengan baik dan benar, kita tetap akan merasakan ada stres gitu. Stres itu kan artinya tekanan. Namanya pekerjaan pasti akan memberikan tekanan buat kita gitu, dengan adanya deadline, ada job desk yang perlu dikerjakan. Walaupun pekerjaan itu menyenangkan, kita akan tetap mengalami stres. Tapi banyak orang yang tadi salah dianggapnya kalau saya stres tempat kerja, wah berarti burnout nih. Tidak, burnout itu adalah kondisi yang berbeda, gitu ya. Burnout terjadi ketika kita mengalami stres yang berkepanjangan dan tidak bisa dikendalikan. Jadi, burnout ini bisa terjadi dalam istilah apapun. Dalam kerja bisa, dalam relasi bisa, dalam merawat orang sakit bisa. Bahkan kalau kita ngomongin sejarahnya, burnout ini awalnya istilahnya adalah untuk pelaku rawat. Nah, akhirnya berkembanglah istilahnya itu dari burnout, dari pelaku rawat, akhirnya menjadi ke pekerjaan yang banyak sekarang terjadi. Kalau kita dengar ya, orang-orang bilang tentang burnout. Burnout pada pekerjaan adalah kondisi ketika kita berada di tempat kerja dengan stres yang panjang dan tidak bisa dikendalikan dalam waktu yang lama, yang membuat kita bukan hanya menjadi stres dan kepikiran tentang kerja tersebut, tapi sampai kondisi kita kehilangan motivasi. Kita berasa nggak bisa kerja dengan efektif, kita merasa kayak, kok saya terlepas dari pekerjaan ini, kayak nggak ada engagement-nya. Nah, kalau terjadi seperti itu, jangan-jangan sudah masuk dalam kategori burnout. Nah, tadi kita sudah bilang bahwa stres tempat kerja itu adalah sesuatu yang wajar, ya. Ketika kita mengalami stres, artinya ada sebuah tantangan, ada sebuah yang mengancam, dan kalau kita bisa mengalahkan atau menyelesaikan ancaman atau tantangan tersebut, maka akan ada perasaan fulfilled. Kita merasa kayak puas, ada rasa bangga dengan dia gitu. Nah, sekarang bayangkan di tempat kerja ya, kita ngerjain sesuatu, sudah selesai, bukannya dapat pujian, kita malah dikritik. Ini gimana sih kerjanya, kan nggak oke. Seolah-olah tuh yang kita kerjakan tuh nggak pernah beres, nggak pernah selesai, never enough. Lama-lama otak kita akan belajar bahwa, kok di sini saya nggak berkembang, kok di sini saya merasa nggak puas. Nah, ketika tidak mengalami rasa puas tersebut, akhirnya otak kita bakal berada dalam kondisi stres yang terus berkepanjangan. Nah, ini uniknya otak manusia. Ketika kita berhadapan dengan sebuah stres, ya sebuah ancaman, sesuatu yang mengancam, pertama kita akan mencoba untuk problem solving. Kita akan mencoba cara untuk keluar dari masalah tersebut. Tapi lama-lama ketika kita terus berada di situ dan kita mencoba, nggak berhasil, nggak berubah, nggak ada yang baru dalam hidup kita, lama-lama kita berada dalam kondisi yang helpless. Kita nggak berdaya, kita nggak termotivasi, dan inilah yang kita banyak temukan di tempat kerja, dia mengerjakan sesuatu udah rasanya kayak nggak semangat. Besok deadline, ah udahlah biarin amat, kalau selesai syukur, nggak selesai udah dimarahin juga nggak apa-apa. Nah, seperti itulah ketika gambaran orang-orang yang mengalami burnout di tempat kerja. Untuk ciri-ciri burnout, mungkin kita bisa menemukan banyak ya teori tentang itu. Kalau yang saya sendiri pahami, gampangnya ada gambaran hilangnya 3E dalam pekerjaan. Yang pertama adalah efficacy. Efficacy itu efektivitas kerja. Biasanya kita bisa bekerja ngerjain sesuatu itu dalam 30 menit selesai, ini akhirnya 2 jam baru selesai. Yang kedua adalah energi, hilangnya energi. Biasanya kita berangkat kerja, mungkin nggak perlu happy atau yang melonjak-lonjak, tapi ketika baru masuk kerja aja udah rasanya, energinya habis gitu, itu hilang energi, itu sudah gejala lainnya. Dan ketiga, salah satu yang paling penting adalah hilangnya engagement. Ya, ketika kita hilang relasi atau berasa kayak kehilangan apa ya, kayak perasaan dengan apa yang kita lakukan. Jadi, ini pun bisa terjadi bukan masalah passion atau nggak passion. Saya memiliki passion di dunia psikiatri, tapi ketika saya mengalami masalah terus-menerus, mengalami stres dengan kondisi berhadapan dengan klien yang sulit, terus saya kurang istirahat, bisa jadi saya mengalami burnout juga. Jadi, bekerja sesuai dengan passion nggak menjamin kamu pasti bebas dari burnout. Tentu
itu saja bisa ya. Paling jelas mungkin kesehatan rohani dulu ya, tentang pikiran kita kan. Apa ciri-ciri orang yang mengalami burnout di tempat kerja ya? Tadi kita bicara tentang dia jadi kayak kehilangan motivasi, jadi nggak berrelasian orang-orang. Kalau kita bayangkan ada orang kayak gitu di tempat kerja kita, biasanya kita akan sulit untuk berrelasi dengan dia. Tugas yang harusnya dikerjakan jadi nggak dikerjakan. Harusnya dikerjakan secara optimal, standarnya misalnya 80, dia kerjakannya jauh di bawah itu. Dan sebelum itu terjadi, sudah ada gejala-gejala lain yang mungkin akan mengganggu keseharian. Misalnya secara emosional, lebih gampang untuk marah, lebih gampang untuk tersinggung, ya. Gampang untuk mengalami konflik dengan rekan kerja. Atau kalau secara fisik juga bisa loh, jadi gampang untuk mengalami sakit. Sakit apa sih yang seringnya? Ya, kondisi fisik ya, sakit kepala, sakit mah, wah itu sering banget tuh. Bedanya apa antara stres kerja jadi sakit dan burnout sakit gitu? Ketika kamu masih dalam kondisi stres kerja dan kamu sakit, kamu masih ada kepikiran untuk gimana cara saya supaya menyelesaikan tugas ini. Jadi misalnya nih, saya sakit mah, terus saya harus mengerjakan sesuatu, deadline-nya besok. Saya akan berpikir, gimana sih bisa mengerjakan ini walaupun saya lagi sakit mah? Gimana supaya saya bisa menyelesaikan ini? Entah saya minta bantuan orang, atau mungkin saya gimana menghubungi supaya deadline-nya bisa agak diperpanjang. Itu ketika kita masih stres kerja. Tapi ketika burnout karena hilangnya engagement itu, kita akan berpikir, ya udahlah gitu. Toh lagi burnout, lagi capek, lagi sakit, ngapain saya kerjain? Inilah bahayanya kalau kita membiarkan stres kerja itu berlanjut-lanjut, lama-lama menjadi burnout. Dari sesuatu yang awalnya masih bisa diselamatkan, menjadi yang susah untuk diselamatkan. Kalau video ini ya dibuat nih, udah kita sekitar 1 tahun lebih sejak kita membudayakan untuk kerja jarak jauh atau sekolah jarak jauh ya. Banyak yang mengeluhkan bahwa saya kira kalau kerja dari rumah tuh lebih santai. Ternyata begitu kerja di rumah, bisa dibilang katanya jam kerja jadi nggak ada. Nggak ada tuh namanya 9 to 5. Jadi sekarang ya kan kamu di rumah terus, kamu ada laptop, ada koneksi internet, kamu bisa terus-terusan kerja dong. Itu salah satu faktor yang membuat jadi makin capek. Kalau tadi kita bilang bahwa burnout adalah stres yang panjang dan tidak tertangani, definisi panjangnya udah masuk nih. Ketika kita dalam masa-masa kerja yang biasa ya, masuk kantor, stres kita terbatas. Masuk jam, misalnya berangkat kerja jam 7, stres sampai dengan pulang itu jam 5 sore. Oke, itu adalah stres yang wajar, terbatas. Tapi ketika kita menjalani semua secara online, ya tadi tiba-tiba waktunya jadi panjang. Ada beberapa klien yang mengatakan bahwa mereka sampai jam 11-12 malam itu masih disuruh untuk mengerjakan tugas, masih ketika di message jam segitu, diwajibkan untuk membalas atau merespon segera. Nah, definisi panjang tadi udah terpenuhi gitu. Yang kedua adalah tidak terkendalinya. Jadi gini, mungkin ya ketika kita lagi menjalani pertemuan, meeting, atau bekerja secara online, seolah-olah kita tidak capek karena duduk doang kerjaannya. Yang kita lupakan adalah bahwa otak manusia itu walaupun dia tidak terlihat, tapi dia sangat ngebakar energi. Otak adalah organ manusia yang paling boros energi. Jadi ketika kita duduk dan kita mengerjakan tugas gitu sambil kita fokus, meeting, kita telepon sana-sini sambil duduk, itu otak kita terus ngebakar kalori. Nah inilah yang bisa dibilang jadi kayak kebocoran energi. Kita tidak sadar bahwa kita sedang kehilangan energi. Nah inilah yang tadi masuk kategori kedua, yaitu tidak terkendali. Stres, capeknya nggak terkendali, akhirnya kita akan merasa kok capek banget, padahal nggak ngapa-ngapain. Mikir adalah perbuatan yang sangat membakar energi. Bagaimana cara untuk menangani burnout? Ini sebenarnya kompleks ya, karena gini, kalau kamu burnout di tempat kerja, selama kamu masih kerja di situ, berarti peluang burnout masih ada. Masalahnya kan nggak mungkin juga, ya udah keluar dari tempat kerja, gitu ya. Ada strategi dibilangnya 3R namanya, untuk kita berhadapan dengan burnout. Yang pertama adalah kita recognize atau realize, jadi kita sadarin dulu bahwa kita lagi mengalami burnout. Karena burnout itu adalah sebuah proses, jadi nggak langsung kayak switch. Satu hari, blok, langsung kita burnout. Gampangnya membayangkan burnout itu kayak sebuah korek, ya, match. Gitu. Yang dimana dia akan kebakar dikit-dikit-dikit. Nah, burnout adalah kondisi ketika dia sudah kebakar habis sampai semua korek itu berwarna hitam. Dan ketika suatu korek itu sudah berwarna hitam semua, mau kamu bakar gimana pun, itu nggak bisa nyala lagi. Nah, kira-kira sama tuh. Kalau kita sudah burnout, mau kita nanti diancam gimana pun, dikasih iming-iming gimana pun, dimotivasi gimana pun, sudah nggak bisa untuk menyala lagi.
Jadi sadari ketika kita sudah mulai terbakar itu. Oke, realize pertama yang penting. R yang kedua adalah reverse. Jadi kita mencoba untuk mengembalikan apa yang tadi nggak nyaman itu. Misalnya kita menyadari bahwa, oh saya nih kayaknya kurang tidur deh. Jadi dengan pola kerja gini, saya menjadi istirahat saya terganggu, sehingga saya jadi lebih gampang stres, lebih gampang berpotensi nih jadi burnout nih. Cobalah untuk reverse itu dulu. Atau kalau misalnya kita ngerasa bahwa, wah pola makan saya ngaco nih gitu. Nah, coba reverse itu dulu. Salah satu reverse yang bermanfaat adalah dengan berkomunikasi sama orang. Jadi kan kita mengalami stres, kita mengalami beban. Dengan kita ngobrol, menceritakan sama teman-teman rekan kerja ataupun ya mungkin teman-teman di sekolah atau kampus tentang apa yang kita rasakan, itu bisa ngebantu loh. Ya ketika kita berbagi gitu. R yang ketiga adalah resilience. Jadi kalau reverse tadi ada suatu damage, terus kita mengembalikan itu supaya damage-nya berkurang, resilience adalah kita tahu bahwa kita masih akan berhadapan dengan stres yang sama lagi sehari-hari. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita lebih kuat menghadapi itu? Ya, pola hidup sehat, misalnya olahraga, atau mungkin ya tadi kita mencoba untuk bikin pekerjaan kita lebih efektif. Hal-hal yang mungkin bisa untuk kita tunda, bisa kita singkirkan, bisa kita delegasikan, kita bisa coba untuk lakukan itu. Atau misalnya kita bisa loh kita mengatakan kepada orang-orang yang misalnya di atas ya, artinya supervisor ataupun atasan, Pak bisa nggak untuk ini dibuat begini? Ingat tadi tiga itu, jadi kita pertama sadari dulu, realize atau recognize. Dua, kita reverse apa yang sudah terjadi damage. Ketiga adalah resilience. Coba untuk temukan faktor-faktor apa di masa depan yang mungkin membuat kita burnout lagi. Dan coba untuk kendalikan itu sebelum burnout terjadi. Jadi buat teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan ya, paparan singkat tentang burnout itu apa. Mungkin saat ini teman-teman menyadari bahwa, oh iya nih, aku burnout kayaknya. Atau mungkin teman-teman menyadari, kayaknya teman saya si ini nih burnout nih. Nah, kalau itu sudah terjadi, kalian bisa loh untuk mencari pertolongan, ya. Kalian bisa untuk mulai dari membicarakan dengan orang-orang terdekat yang kalian percaya, atau kalau kalian merasa butuh bantuan profesional, kalian bisa untuk datang. Psikolog klinis ataupun psikiater cukup sering bertemu dengan kasus seperti ini, dan jarang sekali yang datang dengan keluhan burnout. Biasanya mereka akan datang dengan keluhan fisik. Dok, saya susah tidur. Dok, saya sakit kepala. Dok, kayaknya saya sakit mahnya sering kambuh. Barulah dari situ ketahuan bahwa, oh, ternyata mengalami burnout. Dan setelah kita menyadari kita mengalami burnout, coba untuk cari apa yang bisa kita lakukan. Tiap orang akan berbeda-beda caranya. Nah, inilah yang disebut dengan work-life balance. Jadi, kita gimana untuk tetap bekerja? Karena tadi, nggak bijaksana juga, oh, saya stres karena kerja, yaudah saya berhenti kerja, gitu. Nggak bisa seperti gitu. Kerja tetap, tapi life-nya juga tetap, ya. Jangan lupa bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik juga. Jadi, kita tidak akan masuk kerja ketika kita sedang muntah-muntah berat atau ketika kita sedang demam tinggi. Dengan hal yang sama, kenapa kita memaksakan untuk saya harus bisa tetap kerja ketika kita lagi stres yang berat atau kita lagi burnout? Ya, kita coba untuk melihat gitu, karena pada akhirnya yang kita inginkan adalah gimana kita bisa berkarya dalam pekerjaan atau fungsi kita sehari-hari.